Ya, hello guys, selamat datang di channel gue Teman Gaming. Dan kali ini gue akan bahas mengenai Titan Equip ya. Ini merupakan sistem, salah satu sistem yang baru di 2.5. Oke, dan seperti yang kalian tahu bahwa untuk sistem ini baru ada dua jenis equip aja ya, yang bisa diaugmentasi ataupun bisa naik ke Titan Gear. Nah, yang pertama adalah ini ya, yang bagian tangan yang kanan ada crit-nya, yang kedua yang micro reactor. Oke. Dan gue minta maaf ya, gue sangka tadinya micro reactor itu yang ini guys ya. Gue kemarin agak lupa untuk istilah apa equip-nya ya. Gue kira gini kayaknya segitiga cuy. Eto-nya yang sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Micro reactor yang di sini yang cincin. Nah, gue akan jelaskan secara terperinci ya. Dan semoga penjelasan gue ini gampang dimengerti oleh kalian. Nah, jadi gue akan kasih syaratnya dulu. Untuk syaratnya kalian mengaugmentasi ya, itu augmentasi dulu, kita bicara baru nanti ke Titan Equip ya. Nah, untuk augmentasi syaratnya cukup mudah. Kalian harus level minimal 80 ya, ini kan 90, jadi udah termasuk syarat. Nah, yang kedua adalah kalian yang mau diaugmentasikan, itu kalian harus minimal star 5 ya, bintang 5. Oke, dan ini pastinya ada di equip kuning. Nah, itu syaratnya dulu guys ya. Nah, caranya gimana bang? Caranya cukup mudah. Kalian pergi ke tangan atau ke micro reactor, itu sama aja ya. Gue contohkan di tangan. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada semacam pilihan baru ya, augmentasi. Nah, kalian klik aja cuy. Nah, maka kalian akan memunculkan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, gue akan jelaskan sedikit ya. Ini ada attack gini-gini, kalian pasti puyeng. Ini gimana bang? Oke, gue akan jelaskan dari dasar. Nah, di sini kita bicara tentang base stat dulu, yang paling kiri dulu. Nah, untuk base stat ini, kalau kalian lihat, nah ini dari sini ya. Base stat ada hubungannya dengan sini. Begitu juga stat acak ya, resistance, frost resistance, HP, crit. Kalau kalian lihat, nah di sini ada semacam stat acak. Nah, di sini ya. Nah, ini saling berkaitan, saling berkesinambungan antara yang best stat sama yang stat acak ya. Yang enchantment terbuka ini skip aja. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan enhancement atau yaitu kenaikan level. Tapi ini kita nggak terlalu gubris yang gini ya, silang. Nah, di sini di hadapan kita ada yang namanya itu stat augmentasi. Nah, untuk stat augmentasi ini guys ya, perlu kalian ingat. Nah, untuk stat augmentasi akan kalian dapatkan ketika kalian sudah masuk pertama kalinya ke augmentasi. Gimana caranya bang? Kalian butuh yang namanya itu semacam material ya. Di sini ada material ya. Sebenarnya ada tiga pilihan mode, nanti akan gue jelaskan lebih terperinci lagi. Ini yang gampang ya dulu, yang acak. Oke, nah kalau misalnya kalian bicara tentang acak itu, lihat ya, ini ada dua. Nah, ini modul kontrol inti sama yang merah ya. Didapat dari mana bang? Dari toko kristal dust bisa, terus mingguan bagian pantasem. Nah, ini pentingnya kalian menyelesaikan bagian pantasem ya. Gue tekankan ke kalian, ini penting banget ya, menyelesaikan bagian pantasem. Untuk apa? Untuk ngebuat karakter kalian sebenarnya ya, karena itu ada hadiah-hadiahnya ya. Nih, ada hadiah-hadiahnya. Nah, ini dia ya, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa ya, tapi ini karena minggu ini belum di ini ya, belum dibuka. Nah, lihat tuh ya, ini baru banget ya, ini baru kemarin muncul cuy fiturnya ya. Nih, kalian lumayan tuh kayak kan dapat 20, dapat 6. Nah, ini material buat-buat. Kenapa gue bisa kuat ya, karena salah satunya adalah dapat material dari bagian pantasem. Kerjain aja udah, kerjain aja ya. Nah, habis itu kalian bisa ke sequential pantasem ya, masih yang sama ya, cuman yang di bawah sequential pantasem. Nah, ini ya, ada bagian, ada sequential. Nah, ini hadiahnya juga ada nih. Oke ya, jadi semoga paham mengenai hal ini. Ini juga sama ya, dapat dari situ juga. Ini dua-duanya kurang lebih ya sama, 11-12. Nah, terus juga ada penyelesaian celah hampa bulan ini ya. Celah hampa itu yang ini guys ya. Ini yang apa sih namanya? Void Abyss ya. Void Abyss, Void Rift, gitu-gitu sih. Ya, bangsanya kayak gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu. Lalu abis itu awal peperangan ya, OOW ya bahasa populernya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, habis itu kalian bisa dapat dari penjual misterius perbuatan. Itu apa? Itu maksudnya kakek-kakek ya, kakek-kakek yang suka nongol di home orang-orang. Nah, itu juga bisa. Dan dari event
Nah, jadi banyak banget resource ya yang akan bisa kita dapatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pokoknya ini gampang. Nah, khusus untuk Crystal Dust ya. Ini kalian sediain aja yang banyak material-material seperti ini ya, currency. Nah, di sini juga ada semacam syaratnya ya. Kalian bisa beli item-item ini ya. Item-item ini itu per 3 hari ya. Ini baru jalan 2 hari seperti yang gua bilang itu kemarin nih ya. Baru jalan 2 hari. Nah, berarti kalau misalnya nanti hari kan gua baru bisa membeli material-material ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini sekali beli itu sekitar 30. Kalau ini gue lupa 10 kalau nggak salah ini ya. Tolong gue dikoreksi kalau gue salah. Ya, jadi lanjut aja. Nah, lanjut aja. Nah, kita habis augmentasi pertama kali. Nah, kita otomatis dapat stat augmentasi. Ya, yang dimana stat augmentasi ini beda-beda. Nanti akan gue kasihin tipsnya ya, bagaimana cara gacanya. Ya, ini kebetulan ada resisten semua. Oke, nah bukan itu aja, ternyata stat augmentasi ini guys itu ada stat langka ya, stat langka yang dimana kalau di bagian yang sini tangan ini itu ada level delay, ada peningkatan healing, damage boost biasa, skill damage boost, level damage boost sama damage boost tipe lemah. Ini merupakan stat yang sangat-sangat langka jujur aja, dan sampai sekarang gua belum nemu. Oke, belum nemu stat langka seperti ini ya. Dan untuk stat langka itu beda-beda ya. Ini kalau di bagian tangan, bagaimana dengan bagian mikroreaktor? Nah, kalau kita lihat beda lagi. Beda lagi. Nah, ada life steal, ada pemain HP, block damage reduction, damage serangan menghindar sama discharge damage boost ya. Masing-masing equip itu beda untuk stat langkanya. Tolong catat itu. Nah, habis itu kita pergi ke mentasi yang tadi kan resistant. Nah, kalau yang ini frame damage. Jadi beda-beda ya. Dan bukan hanya per equipnya aja, tapi juga per apanya ya, per bagiannya ya. Nanti kan gue jelaskan. Oke, ini misal gini, kalau misal di sini kan frost resistant, physical resistant ya. Nanti kalau misal kalian melakukan augmentasi dengan yang sama ya, dengan equip yang sama, itu bisa beda lagi stat augmentasinya. Nah, mungkin gue akan kasih tahu tips dulu ya, tips bagi kalian yang pengen kuat lah dari augmentasi. Nah, jadi gini guys ya. Ini kalian lihat ada semacam stat acak. Kita jangan pergi ke sini nih. Ini udah lewat lah ya. Stat acak. Nah, gue sarankan kepada kalian yang pertama adalah pilih stat acak kalian itu yang benar-benar bagus buat kalian. Contoh kalau misalnya untuk equip tangan ini, gue kan biasanya ngincer crit ya. Dan normalnya itu sekitar ya 3911 ya normalnya ya. Ketika ditambah 6 hasil dari augmentasi, nah ini itu dari tadinya 319 jadi 3917 naik di sini plus 6. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ngincer stat yang kalian inginkan tapi statnya rendah, gue sarankan jangan. Ya, kenapa? Karena semakin kalian naikin, ibarat kata gini, stat dasar kalian yang kalian udah inginkan itu sudah tinggi, itu ditinggin lagi. Ya. 3900 plus 1612 berarti kalian punya peluang untuk mendapatkan max statnya ya, critical itu sebesar 6500 ya untuk crit doang. Nah, gua akan buktikan. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini gua juga nyiapin materi juga buat kalian. Cuman ini gua udah sampaikan di live kemarin, makanya rajin-rajin mampir live. Nah, ini kok augmentasi misalnya crit gua cuma 1129 ya. Nah, kalian lihat berapa yang akan dimaksin itu ternyata cuma nambah 1333 doang ya. Kalau artinya adalah ketika kalian mau mengaugmentasi equip ini ya, itu maksimal cuman ketika kita ditambahkan ya 2400 ya. 2400. Ini kecil banget cuy. Ya. Ini kecil banget ya. Terus kalian lihat, nah ini yang gue bilang tadi tuh, stat augmentasi yang ini kan berarti floatnya naik, pokoknya elementalnya naik ya, resisten ya. Nah, kita coba lagi ke yang lain. Misal kritikalnya 1600 nih, agak naik dikit lagi ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah nih ya, 1600 cukup. Kalau misal kalian bisa berhasil maksimalin, itu cuma nambah plus 1381. Ini yang BTW yang tanda tanya ini adalah status yang berhasil naik ya. Nah, ini kalau dijumlahkan 2900 ya. Ini 2900 nih, kritikal dengan modal 1600. Kalau yang ini itu tadi ya, cuma 2400 ya.
Ya, makanya kalian sebelum mengaugmentasi senjata, yang pertama adalah pastikan dulu stat yang kalian inginkan itu sudah sangat tinggi ya. Jadi gampang buat naikinnya, jadi enak seperti itu kurang lebih. Nah ini kan resisten, terus yang tadi yang weapon gua kan resisten ya. Isinya bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Nah terus misalnya kayak gini dapat apa nih? Nah volt attack yang ini ya. Buat attack jadi beda-beda ya, yang sama paling yang ini yang stat langkanya itu ya, itu pasti lah. Cuman itu untuk stat langkanya guys itu bener-bener langka, rare banget ya, rare banget cuy ya. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga kalian paham. Nah gua nggak berhenti di sini karena kenapa, karena gue menjelaskan lagi ya. Ini ada yang bilang bahwa kalau misalnya kalian naik ya, ini ada semacam teori. Jadi kalau misalkan resistennya naik, itu bakalan naik untuk resistennya. Ini kayak contoh nih, gue kan kebanyakan resisten sama frost. Artinya kan secara logikanya kan stat augmentasinya kan naik resisten ya. Ini kata temen gue belajar di YouTube ya. Belajar di crew gue ya. Jadi gue dibilang seperti itu. Nyatanya kalau misalnya gue augmentasi ya, yang naik ini frost attack. Ya, jadi tergantung, kalian jangan terpaku dari ininya, statnya ya, jangan ya, jangan, kalau saran gue jangan, tapi kalian lihat dari augmentasinya apa aja yang naik. Nah ini naiknya di sini nih, ini udah pasti nih. Jadi kalian dari tiga ini kalian dapat dua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ada lagi, nah gue mau kasih informasi lagi biar nggak terlalu ketinggalan. Nah jadi yang tadi gue bilang ini ada acak, ada stat kunci start, ada augmentasi. Oke, sekarang kita pergi ke kunci start. Nah, kalau kunci start itu yang ini ya, augmentasi nih kayaknya. Gua juga kurang paham sih, tapi boleh dikoreksi. Ini ada kunci start augmentasi. Nah, ini kalau kunci start augmentasi, jadi gini guys ya, ini kalau pemahaman aja ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena untuk material ini ya, ya ini itu belum ada di global cuy. Nah, belum ada di global ya. Oke, tapi ini menurut pemikiran gue aja ya, boleh kalian koreksi kalau kalian ada info lagi. Nah, ini kalau kalian lihat nih kunci start acak, nah berarti dengan kata lain kalian bisa ngunci start ya, yang acaknya dikunci. Nah, yang naik itu paling ya start augmentasinya. Ya, ini kalau kalian memakai mode kunci start acak. Begitu juga augmentasi itu lawannya ya. Jadi kalian augmentasi itu dikunci, jadi yang naik fokus cuman di sini. Nah, pertanyaannya adalah gedean yang mana bang? Yang start apa yang augmentasi? Nah, jawabannya adalah tidak tahu. Kenapa? Karena untuk saat ini yang baru ada ya, yang baru selesai cuma di bagian acak. Nah, kalau kalian mau yang kunci start atau augmentasi itu ada semacam ininya ya, semacam material khususnya lagi. Dan itu kalau gue lihat ya di YouTuber-YouTuber itu ada di sini ya, di populer di bagian sini material pilihan. Cuma ini belum ada ya. Gue juga cek-cek nggak ada, gue juga lihat di paket hadiah terbatas juga belum ada ya. Jadi kita tunggu aja, mungkin next bakal jauh lebih dilengkapin lagi sebenarnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah lalu kita masuk ke mode transfer. Nah mode transfer apa bang? Ini sebenarnya kayak kalian ngelempar augmentasi kalian cuy ke weapon yang lain. Nah jadi contoh ini kan udah gue augmentasi, oke gue augmentasi, kalian tinggal pencet transfer aja. Nah syaratnya seperti yang gue bilang, kalian harus level 80 dan kalian harus memiliki equip kuning berbintang 5. Nah misalnya kalian ini terserah kalian mau yang mana aja misalnya ya, asalkan sejenis weaponnya ya, katakan ini tangan. Nah kalau kita preview, nah kalian lihat sendiri. Jadi kalian itu akan dipindah ya stat augmentasinya beserta dengan stat acaknya. Oke. Jadi stat acak ini didapat apa? Ini dari ini ya guys ya, dari augmentasi yang sebelumnya. Nah, itu augmentasi ketika kalian pindahin, nah itu dia akan ngikutin ke weapon yang punya augmentasi yang ada potensialnya ya, potensial augmentasi di weapon setelahnya ya. Ada begini-begini, ini juga begini-begini ya. Volt resistance gue dapatnya physical, ini juga kebetulan sama. Nah, terus coba kita lihat lagi ya. Ini misal ke bagian sini, semoga ada yang beda. Nah, ini ya. Yang tadinya volt resistance tadinya ada jadi nggak ada resistennya. Nah, nanti diituin ke sini ya. Dipindah ke sini ke bagian flame attack, frost attack ya dan lain. Kalau misalnya kalian pindahin transport dan kalian butuh 200 DC ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah, masalahnya adalah hati-hati. Kenapa? Karena kalau gue pribadi gue berpatokan ke stat yang bagus sebenarnya. Ini 3917. Nanti kalau dinaikin ya bisa berapa tadi ya?
bisa 5.000 ya, 5.500. Oke. Nah, tapi kalau misalnya gue pindahin ke sini, ya emang sih ini bakalan naik ya attack-attacknya. Nah, cuman beresiko kenapa? Karena ada 3 ini yang dipilih cuma 2 dan ya ketika ini yang tadi gue bilang itu paling cuma 2.000-an. Ya, maksimal 2.000-an. Nah, sedangkan gue untuk tangan itu emang gue sengaja fokusin di crit tangan sama kaki ya. Tangan sama boots itu gue sengaja fokusin di crit, gak peduli gue resisten dapat gimana, HP gimana, yang penting crit gue tinggi lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Dan semoga oh ya, satu lagi bang, kalau misalnya di pindahin gimana, gue belum pernah nyoba. Tetapi ya, kalau menurut keterangan yang tadi misalnya pindah nih, yang dari augmentasi ke yang biasa di sini augmentasi, yang di sini yang biasa ya. Nah, jadi augmentasi pindah ke sini. Nah, yang weapon lamanya ini guys itu tidak akan hilang ya. Kok begitu bang? Tahu? Nah, kita lihat lagi di sini ya, di tanda tanya ini ya, FAQ-nya lah. Nah, setelah transfer, equip asli akan kembali ke kondisi sebelum augmentasi. Nah, dengan kata lain adalah kalian dari stat-statnya, misalnya tadinya 3911 itu yang tadinya 3917 normal lagi ya untuk stat acaknya ya, ke 3911 dan lain-lain ini juga hilang. Nah, akan tetapi guys ya, akan tetapi kalian tenang aja, equip yang kalian pindahin itu statnya itu nggak bakalan hilang nih ya, ada di sini ya. Setelah transfer, equip asli akan kembali ke kondisi sebelum augmentasi. Nah, ini enak ya, seharusnya nggak apa-apa ya, karena di sini ada keterangannya. Jadi kurang lebih seperti itu, oke? Ya udah gitu aja guys ya untuk informasinya. Semoga lengkap, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di komentar. Bagi yang tulisan yang suka koreksi ya, koreksi positif boleh gue terima. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue teman gaming mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian pergacaan statnya luck ya, amin. Oke, jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka juga, dan jangan lupa untuk join Discord ya, itu ada di kolom deskripsi. Gua Taman Gaming pamit undur diri dan thank you sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you in next video. Bye.